Halo guys, balik lagi bareng gue Farmasi Boy. Kali ini gue mau nge-review satu produk yang kayak di judul. Ini dia, Rexona Dry Serum Natural Whitening Fresh Rose 48 jam anti perspiran deodoran, langsung menyerap dan kering, 10 kali formula mencerahkan. Gue kasih tahu background gue. Jadi gue itu setiap hari pasti harus pakai apa namanya, deodoran. Dan ya gue udah terlalu banyak sih pakai deodoran sampai ya gue tahu ini hasilnya gimana, ini berguna enggak. Nah tapi gue baru sadar ada barang ini di pasaran. Gue pikir tadinya bukan deodoran sampai gue lihat ada ini. Nah berarti kan deodoran tuh, dan gue cobalah gitu. Kita lihat cara pakainya deh. Pencet tuk, keluarkan tinggi hingga ukuran kacang polong, langsung gunakan di ketiak. Siapkan dan rasakan produk di ketiak tiap hari. Ya gitulah ya. Dengan 10 kali bahan mencerah. Intinya apa? Intinya itu dia wangi, fresh rose. Dia 48 jam. Dia deodoran, tapi dia mencerahkan juga. Jadi katanya ketek-ketek yang pakai deodoran itu biasanya gelap, tapi gue sih belum mencapai itu ya. Yang gelap, gue juga bingung kalau dibilang gelap itu siapa yang bisa sampai gelap. Emang ada sih yang gelap, tapi kayaknya itu karena hal lain, kan? Kayaknya jarang mandi. Nah, gue pas pakai ini jujur aja kaget aja, soalnya ternyata isinya cukup begini dan ini cukup sih buat satu ketek ya, kalau mau aman sih lebih sih. Nah gitu, gampang dipakai, nggak cepet habis, bagus deh. Terus ada wanginya. Saran gue sih bagi ya laki-laki juga gitu ya pakai ini juga sih, gampang juga dipakainya. Gue lebih senang pakai ini sekarang. Patut dicoba, tapi kayaknya mungkin nggak selaku deodoran lain, gue nggak tahu kenapa, soalnya dia juga nggak semprot kali ya, orang-orang pada maunya semprot. Udah itu aja review dari gue, semoga bisa bantu. Bye, jangan lupa subscribe.